Beshem Yeshua Hamasia. Salam sejahtera dalam nama Yeshua Hamasia, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Benjamin Obadiah dalam program Akar Ibrani Iman Kristen Kita. Program ini dimaksudkan untuk menggali akar Ibrani dari iman yang kita miliki sehingga dengan demikian setiap orang beriman boleh berakar di dalam akar Ibrani, akar yang kuat di dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik yang pasti akan memberkati saudara: Mesias dalam tujuh hari raya Tuhan. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian pujian yang juga akan memberkati saudara. Stream down from my heart, colors, thoughts, gray emptiness led the way until I feel apart. You came to save me to show me. You're just a prayer away. No matter where I am, I know in my heart you're never too far when I'm losing my way. You're just a prayer away. My strength is in my faith. I'm never alone. I am never afraid. Cause you're just a prayer away. Nothing can take the place of the peace I find. You came to save me, to show me that you're just a prayer away. No. Man. Fall on my knees. In you, I find. Tuhan yang kita sembah, dia Bapa kita yang ada di surga. Tetapi dia tidak begitu jauh, dia ada begitu dekat pada waktu kita berdoa. Jadi berdoalah kepada Tuhan, dia mendengar saudara. Dan saudara, hari ini kita akan membahas satu topik, Mesias dalam tujuh hari raya Tuhan. Dan kalau kita katakan kembali ke akar Ibrani, maka kembali ke akar Ibrani itu berarti kita kembali kepada nilai-nilai dasar yang kita percayai atau kita yakini. Jadi back to basic, kembali ke nilai-nilai dasar. Dan um, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang penting karena pada abad ini 21, abad 21 ini kita melihat ada begitu banyak hal yang Baru dan seakan-akan menggoyahkan iman kita, maka kita harus kembali ke nilai-nilai dasar kita yang ada di dalam Alkitab. Nah, salah satu langkah yang strategis untuk kita kembali ke akar Ibrani, iman Kristen kita, yang sesuai dengan kitab suci kita, adalah merayakan hari-hari raya yang memang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitab suci Alkitab yang kita. ...baca setiap hari dan kita bawa kemanapun kita per, uh, pergi, khususnya dalam ibadah. Dan ini tentu saja, ini akan membawa, membawa kita kepada satu pengertian, kepada satu perspektif yang baru... ...untuk terus meyakini apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi dengan memahami kitab suci atau akar ibrani yang muncul dari kitab suci kita khususnya hari raya hari raya yang diajarkan maka kita mengikuti satu pola kehidupan yang ada di dalam kitab suci kita. Ketika saya belajar di Jerusalem Center for Biblical Studies dan Research di Yerusalem, Israel, ada seorang profesor, dia mengajar di tempat itu dan dia memang seorang guru besar dari Hebrew University dan dia mengatakan atau e, mengajarkan tentang hari raya di dalam bahasa Ibrani. Jadi hari raya dalam bahasa Ibrani itu bukan sekedar hari libur seperti yang kita biasa kenal. Hari raya itu hanya untuk libur, tidak bekerja. Tapi hari raya itu mempunyai makna yang lebih dalam di dalam kehidupan orang Ibrani. Artinya umat yang Tuhan panggil pertama kali di dalam kitab suci kita dan um, Profesor Profesor uh, Pesach Schindler ya uh, dia mengajarkan ada empat kata di dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris atau bahasa yang lain itu dengan perkataan hari raya atau feast Nah, keempat ini perlu kita pahami kalau kita ingin kembali ke akar Ibrani. Yang pertama adalah moed. Moed berarti waktu yang sudah ditetapkan. Kita tidak pernah mendengar ini di dalam pengajaran yang dilakukan di dalam lingkungan umat percaya. Kita tidak pernah mendengar perkataan ini. Yang lebih banyak kita dengar adalah kairos. Nah, moed itu adalah kata asli dari Kairos. Jadi kitab suci Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dengan uh, satu dokumen ya, pada dokumen yang kita kenal dengan dokumen Septuaginta, kira-kira 300 tahun sebelum Mesias Yesus lahir. Dan dalam dokumen itu, dalam Septuaginta, perkataan moed itu diterjemahkan menjadi kairos dalam bahasa bahasa Yunani dan uh, artinya waktu Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa perkataan hari raya moed itu adalah waktu Tuhan, maka sekarang kita bisa lihat ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita kenal. Itu yang pertama. Yang kedua hak Perkataan Ibrani kedua yang diterjemahkan sebagai hari raya adalah hak. Yang artinya sukacita. Jadi hari raya, hari raya yang diciptakan oleh Tuhan itu supaya kita beroleh sukacita. Apa hari raya-hari raya itu? Yang pertama Tuhan memberikan hari raya mingguan yang kita kenal dengan Sabat. Kemudian Tuhan juga memberikan kepada umatnya tujuh hari raya di dalam satu tahun. Kita katakan ini tujuh hari raya tahunan. Dan, uh, dalam setiap tahun itu, ada tiga hari raya yang diminta untuk dirayakan dengan penuh sukacita di Yerusalem, yaitu: yang pertama, ada Hari Raya Pesak atau Paskah, kemudian Hari Raya Syafuot atau Pentakosta, dan uh, hari yang ketiga adalah Hari Raya Sukot atau Pondok Daun Kita sudah mengenal Hari Raya Paskah dan Hari Raya Pentakosta. Tetapi seringkali kita tidak pernah mendengar Hari Raya Sukot atau Pondok Daun. Di dalam siaran ini saudara akan mendapatkan pengenalan lebih jauh tentang Hari Raya-Hari Raya ini. Lalu yang ketiga, istilah yang ketiga yang dipakai untuk diterjemahkan kepada Hari Raya adalah Aseret. Yang berarti berhenti dari kegiatan rutin untuk melihat perspektif kehidupan. Bukankah ini sesuatu yang penting? Kita berhenti dari kegiatan rutin kita, dan kemudian kita melihat perspektif kehidupan kita. Ada banyak kesibukan dari tahun ke tahun yang kita lakukan. Kita nggak sempat berhenti. Kita tidak pernah melihat perspektif kehidupan kita. Sehingga kita nggak tahu kita sedang pergi kemana. Tuhan memberikan hari raya supaya kita berhenti dan kemudian kita melihat perspektif kehidupan kita. Sesuatu merupakan uh, satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat, mikrokodes. Jadi mikrokodes juga diterjemahkan menjadi perkataan hari raya dan ini artinya perhimpunan umat yang spesial yang khusus jadi saudara kita tahu bahwa kalau Tuhan menghendaki kita ada dalam mikrokodes artinya itu adalah satu perhimpunan umat yang kudus yang khusus yang spesial dan Tuhan akan hadir di tengah-tengahnya jadi dengan uh, pengertian hari raya yang merupakan Empat kata Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hanya dengan satu kata "hari raya" itu artinya menjadi luas, dan saya akan simpulkan pengertian "hari raya" dalam bahasa Ibrani itu adalah satu perhimpunan kudus yang khusus dalam suasana sukacita dan dalam waktu yang ditetapkan oleh Tuhan dan mempunyai makna untuk melihat perspektif kehidupan kita. Itu artinya "hari raya". Jadi, hari raya itu mempunyai makna yang dalam dalam budaya Ibrani, yang artinya dalam Alkitab. Hari raya itu mempunyai pengertian yang dalam, makna yang dalam. Jadi, bukan hanya sekedar "oh ini libur, ini tidak kerja", bukan hanya itu, tetapi kita bisa melihat perspektif kehidupan kita. Kita melihat uh, satu sukacita dalam kehidupan kita, kita juga melihat uh, maksud Tuhan. Untuk ber, berada di tengah umatnya ketika umat Tuhan berkumpul secara khusus pada hari-hari raya yang Tuhan sudah tetapkan Nah um, semua hari raya ini, tujuh hari raya ini uh, tertulis dengan jelas di dalam imamat pasal 23 Dan imamat itu adalah salah satu kitab di dalam Torah Tuhan, dalam pengajaran Tuhan Jadi Torah itu berarti pengajaran, Torah tidak berarti hukum Torah berarti pengajaran. Jadi kalau kita ingin diajar oleh Tuhan, kita membaca buku pengajarannya yaitu Torah Tuhan yang terdiri dari lima buku yaitu pertama Kitab Kejadian, kemudian Keluaran, kemudian kita juga melihat ada Kitab Imamat, Kitab e, Bilangan, dan juga Kitab Keluar e, Kitab Ulangan. Jadi kita melihat ini semua ada di dalam Torah Tuhan atau pengajaran Tuhan. Nah, untuk melihat pola yang Tuhan berikan dalam tujuh hari raya, maka kita bisa melihat kitab imamat pasal 23. Jadi, melalui tujuh hari raya Tuhan, yang Tuhan berikan setiap tahun, sesungguhnya kita itu sedang dipola oleh Tuhan pola hidup kita. Jadi dalam setiap tahun ada satu siklus. Dan siklus itu E, membentuk satu pola hidup, jadi kita mulai dengan e, hari raya. Ya, hari raya, misalnya hari raya Sabat, itu setiap minggu satu kali, jadi itu ada polanya. Kemudian kita juga melihat tujuh hari raya tahunan. Tujuh hari raya tahun itu mulai dengan hari raya Pesak atau Paskah, kemudian hari raya Roti tidak beragi. Saudara bisa melihat di dalam layar televisi saudara. Tujuh hari raya ini ada di dalam satu siklus. Jadi mulai dari hari raya pesak atau pasca. Kemudian hari raya roti tidak beragi. Atau hari raya hak hamatsah ya istilahnya dalam bahasa Ibrani. Kemudian hari raya buah sulung. Atau sefirat haomer dalam bahasa Ibraninya. Kemudian hari raya pentakosta. Atau syafuot dalam bahasa Ibrani. Jadi... Ini hari raya keempat. Kemudian kita juga melihat ada hari raya yang kelima adalah hari raya Sangkakala atau Yom Trua atau Rosh Hashana dalam bahasa Ibrani-nya. Kemudian kita juga melihat hari raya yang keenam yaitu hari raya pendamaian yaitu dalam bahasa Ibrani-nya disebut Yom Kippur. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah hari raya Sukot atau pondok daun. Nah, ini adalah tujuh hari raya yang Tuhan perintahkan, Tuhan tetapkan di dalam kitab imamat pasal 23 dengan maksud supaya umat Tuhan mengikutinya dan mendapatkan sukacita di dalamnya dan mendapatkan hadirat Tuhan yang luar biasa, yang khusus dan spesial waktu merayakan hari raya-hari raya ini. Dan kita lihat di sini, ini muadai yang Tuhan berikan di dalam kitab imamat pasal 23 ayat 2. Di situ dengan jelas, di dalam terjemahan LAI dikatakan hari raya yang ku tetapkan. Tetapi di dalam bahasa Ibrani terjemahannya yang tadi saya katakan hari raya yang ku tetapkan itu diterjemahkan dari satu perkataan Ibrani Mo'ade Yahweh. Mo'ade Yahweh artinya hari raya milik Tuhan. Hari raya kepunyaan Tuhan, kepunyaan Yahweh. Jadi, dengan demikian kita tahu bahwa semua hari raya ini adalah milik Tuhan, dan kita sebagai umatnya, kita juga ikut merayakannya. Tetapi umat yang pertama, yaitu Israel, Israel itu diberi oleh Tuhan Torah pengajaran Tuhan, sehingga mereka sejak zaman dahulu, ya, sejak Torah diberikan di Sinai, mereka mulai merayakan tujuh hari raya ini. Karena itu kita tahu bahwa Israel menghidupi tujuh hari raya ini. Mereka mengalami hari raya Paskah, mereka mengalami hari raya roti tidak beragi, mereka mengalami hari raya buah sulung, hari raya Pentakosta, Sangkakala, hari raya pendamaian, dan hari raya Pondok Daun. Mereka alami semuanya. Jadi umat Israel mengalami itu. Mesias ada di dalam tujuh hari raya itu, tetapi juga Israel mengalami itu. Nah, kemudian Saudara, kita tahu bahwa kita sebagai bangsa-bangsa, kita sebagai bangsa-bangsa juga dipola oleh Tuhan kehidupan rohani kita mengikuti tujuh hari raya itu. Kita merayakan hari raya Paskah. Di situ Yeshua Hamasyah mati di atas kayu salib. Jadi berarti kita mulai dari korban Mesias. Kemudian kita juga mengikuti hari raya uh, roti tidak beragi ya dan itu adalah perjamuan yang perjamuan paskah kemudian hari raya buah sulung hari raya, raya buah sulung itu menunjukkan Yesus yang bangkit jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa orang percaya juga mengikuti pola hari raya itu hidup rokokornan kita itu dipola dalam tujuh hari raya nah sekarang coba kita melihat hari raya yang berhubungan dengan kedatangan Mesias yang pertama kita tahu bahwa tujuh hari raya itu bisa diklasifikasi menjadi dua bagian. Empat hari raya yang pertama itu berhubungan dengan kedatangan Mesias, Yeshua Hamashiach atau Yesus Kristus yang pertama kali. Jadi, eh, empat hari raya itu adalah hari raya Paskah atau Pesak, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, dan hari raya Pentakosta atau Shavuot, ya. Nah, coba kita lihat dulu hari raya yang menjelaskan kedatangan Mesias yang pertama kali. Kita lihat uh, yang pertama, ya, hari raya Pesak. Hari Pesak menunjuk kepada kematian Mesias Yesus. Dia mati sebagai anak domba Paskah kita. Jadi jelas sekali Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 5 ayat 8 mengatakan bahwa dia adalah anak domba Paskah kita. Dan pada hari raya Paskah inilah Yesua Hamasiah mati di atas kayu salib bersama dengan domba-domba yang dikorbankan pada hari raya Paskah. Kemudian kita bisa menerima kita bisa menerima kebenaran kebenaran bahwa Yeshua adalah anak domba Paskah kita dan kita mendapatkan penghapusan dosa karena darah yang tercurah itu untuk menghapuskan dosa kita ketika kita menerima Mesias Yeshua Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan langkah ini sangat penting Saudara semua lakukan menerima Yeshua sebagai Mesias yang diurapi juru selamat kita itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi menunjuk kepada Yesus sebagai roti yang tidak beragi. Jadi, firman yang turun dari surga. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah makanan bagi roh kita, sama seperti roti itu makanan bagi tubuh kita. Jadi, kalau dia mengatakan dia roti yang turun dari surga, dia menunjukkan bahwa dia adalah firman yang turun dari surga dan menjadi manusia. Dan dia tidak beragi. Dan kalau tidak beragi berarti dia tidak berdosa. Nah, hari raya yang menunjukkan bahwa Yesua adalah roti yang tidak beragi, yang turun dari surga, diberi nama hari raya roti tidak beragi. Dan hari raya ini kita makan perjamuan Paskah. Kemudian yang ketiga, hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung ini menunjukkan bahwa Yesua adalah buah sulung kebangkitan bagi kita sekalian. Dia yang bangkit, yang pertama Lazarus bangkit, tapi dia mati lagi. Tapi Yesua bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, karena dia buah sulung kita, dan kita adalah buah-buah yang kemudian, kalau kita percaya kepada Yesua yang mati dan bangkit, kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Nah ini artinya Hari Raya Buah Sulung. Betapa penting arti Hari Raya Buah Sulung ini bagi kita sekalian. Jadi dengan demikian kita bisa menghayatinya dan merayakannya. Kemudian Hari Raya yang keempat yang berhubungan dengan kedatangan Mesias yang pertama kalinya adalah Hari Raya Pentakosta bahasa Ibrani-nya Shavuot. Nah pada Hari Raya ini sebetulnya Bapak di surga mencurahkan roh kudus atau ruah kodes kepada kita orang percaya. Untuk apa maksudnya? Supaya kita orang percaya kepada Yesus Hamasya, kita diberdayakan. Sehingga kita mendapatkan kekuatan untuk hidup di atas muka bumi ini dengan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Hidup kita ada dalam kehidupan yang berkemenangan, bukan kehidupan yang kalah oleh berbagai masalah dalam dunia ini. Kita berkemenangan dalam Mesias Yesua. Jadi karena itu kita dilengkapi oleh roh kudus, ruah kodes. Jadi empat hari raya ini sesungguhnya diberikan oleh Tuhan untuk supaya kita bangsa-bangsa yang sudah berdosa kita mendapatkan pengampunan dosa kita dikuduskan kita diberikan satu pola uh, kehidupan yang luar biasa kita mendapatkan kebangkitan mendapatkan kuasa kebangkitan di dalam kebangkitan Yesus HaMasyia dan kemudian kita diberdayakan di dalam hari raya Pentakosta atau Shavuot dengan kuasa roh kudus. Memungkinkan saudara untuk hidup berkemenangan di atas bumi ini. Tiga hari raya yang terakhir berhubungan dengan kedatangan Mesias yang kedua. Dan tiga hari raya yang terakhir ini belum digenapi secara eskatologis. Itu semua sudah digenapi waktu Yesua juga ada di dalam dunia ini tetapi secara eskatologis itu akan digenapi waktu dia datang kedua kalinya dan ketiga hari raya itu adalah pertama hari raya sangkakala atau Yom Teruah atau kita juga sebut dengan nama Rosh Hashanah dan hari raya yang berikutnya adalah hari raya pendamaian atau Yom Kippur dan yang terakhir adalah hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukot dan ini akan kita rayakan, akan kita sampaikan dalam program ini juga tentang maksud dari ketiga hari raya ini. Dan di dalam kalender Ibrani, maka hari raya yang terakhir yaitu hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukot itu jatuh pada tanggal 15 Tisri. Dan tahun yang sedang dijalani adalah 5771 Ibrani, jadi 15 Tisri 5771 Ibrani itu adalah hari raya Sukot atau podok Daun, dan di dalam kalender internasional ini jatuh pada tanggal 23 sampai 30 September tahun ini. Jadi kita akan membahasnya pada program yang akan datang, dan secara ringkas. Dapat disimpulkan bahwa tujuh hari raya tahunan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan untuk dirayakan dari tahun ke tahun itu adalah rencana keselamatan yang besar bagi umat manusia melalui Mesias, Yeshua. Jadi, ini adalah satu blueprint rencana cetak biru sebelum dilakukan, sebelum Mesias datang tujuh hari raya ini, blueprint ini sudah diberikan di dalam Torah, yaitu pengajaran Tuhan yang diberikan melalui Mose atau Musa. Nah, saudara, tujuh hari raya ini juga sesungguhnya diberikan untuk menyatakan Mesias Yeshua, tetapi juga dirayakan oleh umat pilihan, yaitu Israel. Tetapi karena kita juga sudah diokulasi kepada pohon zaitun sejati Israel, maka tujuh hari raya ini pun juga merupakan hari raya-hari raya kita. Dan sebaliknya, kalau kita tidak merayakan tujuh hari raya ini, maka saudara dan saya berhutang kepada firman Tuhan. Karena hari raya ini diperintahkan. Kalau kita sebagai umat Tuhan tidak merayakannya, kita berhutang kepada firman Tuhan. Karena itu dalam program akar Ibrani ini, kita selalu akan Menyatakan kapan waktunya supaya umat Tuhan dapat merayakannya Dengan demikian kita mendapatkan berkat-berkat Yang Tuhan sudah siapkan di dalam setiap hari raya itu Saudara pemirsa Hubungan um, dengan hari raya Sukot Atau Pondok Daun Saya mengucapkan Hak Sameah Sukot Selamat hari raya Pondok Daun 15 Tisri 5771 Ibrani Kiranya Sukacita Tuhan menyertai kita sekalian ketika kita terus-menerus ada di dalam kebenaran Firman Tuhan. Tuhan beserta kita, seman simhatenu ini masa sukacita kita. Saatnya saya mohon diri dari ruang saudara, dan sampai jumpa pada program yang akan datang bersama saya, Pendeta Benyamin Obadiah. Lehit Ra'ud, sampai jumpa kembali.